Oke bro, selamat datang kembali di channel Neo Raptor. Channel yang mengajak kita bernostalgia, berwisata masa lalu pada mainan-mainan yang katanya jadul tapi tetap eksis hingga sekarang, bahkan tetap kita rindukan. Seperti biasa, kita bakal coba unboxing dari merek Aldei dengan model, wah ini pemeran termasuk pemeran utama ya, dari Retsu ya, Vanguard Sonic. Oke, untuk box masih disegel, kondisi box layak ya untuk belinya. Saya beli toko hijau, nama toko nanti saya cantumkan pada video. Di bagian tepi ada model-modelnya, dan lagi-lagi ada tulisan order toys. Terserah kalian mau beranggapan apa. Oke, langsung kita buka dengan menggunakan senjata andalan kita. Kita coba buka apakah dalamnya sesuai dengan ekspektasi. Oke, bagaimana isinya? Apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Kita coba buka. Dengan model Vanguard Sonic. Bagaimana kelengkapannya? Apakah sesuai? Tara. Oke. Untuk bagian utama body kayaknya tidak terlalu menguning, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu menguning, sudah bisa kita lihat. Kemudian oke, layaknya sasis Super Lawan lainnya berwarna hijau ya. Oke, kelengkapan oke. Marking apakah ada? Kita lihat, ini marking cukup berbeda tapi sama ya, made in China, hanya ada kode saja ya. Berapa ini kodenya? 7 ya. Oke, untuk kelengkapan body dan ini lengkap. Bumper samping warna abu-abu, walaupun di boxnya nggak ada gambar bumper tapi tetap diberi bumper. Velg sangat berbeda dengan warna yang ada di box ya. Di sini kuningnya lebih ke orange, tapi ini malah dapat yellow yang yellow stabilo ini ya. Cukup berbeda ya untuk brand Vanguard Sonic ya. Cukup menjadi perhitungan untuk dimiliki. Kemudian untuk ban, wah berbeda dengan sebelumnya yang model-model lain, ini agak gimana gitu rasanya ya. Oke, ada yang penting kelengkapan lainnya, grease-nya bocor. Oke, ini bocor basah semua, tapi untuk kelengkapan masih sangat lengkap. As motor, dinamo 4WD nya gearnya ada, terminalnya ada, masih sangat lengkap. Untuk stikernya atau dekalnya sudah sangat menguning ya. Bagaimana apakah masih menempel, kita coba sedikit ya, tahu sudah hilang lemnya, masih menempel ya. Oke, cukup memberikan kesan jadul ya dengan warna seperti ini. Kayaknya bukan basah tapi menguning ini kayaknya ya, entah dulunya basah, saya tidak tahu, terserah kalian mau beranggapan apa. Oke, primadonanya, sasisnya apakah akan dapat yang bermarking all day? Ternyata lagi-lagi tidak ya, sasis Super One ya. Oke, hanya ada tulisan di bagian sini, made in China, jadi kita nggak tahu ini sebenarnya all day asli atau enggak sih, atau KW yang di KW-KW kan, ah nggak tahu lah. Yang pastinya warnanya bukan hitam ya, lebih ke abu-abu ya, nih jelasnya. Oke, inilah unboxing kita dari brand Aldei dengan model Vanguard Sonic Retsu ya. Oke, terserah kalian mau beranggapan apa, tapi saya minus khususnya di sini di bagian warna pelet itu sangat berbeda ya, sangat tidak mencerminkan ini Sonic ya, tidak ya. Oke, nantikan video saat kita rakit, apakah presisi sesuai ekspektasi kita atau malah mengecewakan. Nantikan videonya. Cukup sekian dari Neo Raptor. Salam satu hobi, minim 4WD di hati. Bye bye.